nih. Woi, biasa aja. Kaget gua. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskin yang official. Lalu, jangan nggak boleh. Minggu tadi kencing buru-buru jadi kayak gitu. Oh, belum tutup. Gua capek nih gua nih. Ya. Lu lagi tidur. Masih di Medan ini. Masih. Iya. Lu balik-balik lu betamat. Belum, enggak gua nungguin dia nih. Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin hanya ada di juragan.toples. Bang Riki kenapa Bang Riki? Sakit. Ikan sakit pakai strong. Lu kayaknya tenang aja, ada bos. Hei bos, bos siapa? Bos, apa bos? Pasang bos. Bodek, bodek. Bos, kaki pegel ke bos. Pegas, pegel. Eh, tolong pijitin lu. Bos nih, bos. 7 hari 7 malam. Siap, bos. Siap, yang mana lagi pijitin, bos? Eh, tadi gini, masa laki bapaknya enggak? Oh, kurang aja lu mana. Tenang. Ini gua lagi, lu enggak tahu kan gua lagi di mana? Di mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Gua lagi ada di Simon Kuatik. Loh, kok? Gua baca. Kagak, Pik. Hah? Eh, lah lu punya. Lah punya dong. Lah sama. Oh, gua juga punya ya? Sama. Kok gua enggak dikasih, Pi? Lah sama. Alhamdulillah. Oh iya. Kan kalau bos itu justru begini. Oh, dikasih. Oh, lu punya mana, Bet? Oh, lihat dong belakangnya dong. Belakangnya. Oh, iya. Simon underscore Kuatik. Eh, ini apa tecupe? Ini avatar, Be. Oh, berarti banyak dong avatar ya, Be. Kita lihat aja gitu. Cakep-cakep berarti nih. Tapi di sini ada tukang ikan. Ada yang lagi merenung, Be. Mana? ATM-nya habis. Bos Fer. Ya Allah, salaman dulu dong, salaman dulu. Tapi ini deposit ke gue deh. Ayo, yuk, kita kemana ya. Nah. Yuk. Ini kawan-kawan kita lagi ada di Simon Kuatik. Simon ada suara Kuatik. Tapi ini kita udah di atas. Emang ada lantai? Ini di atas lantai, ada lantai satu itu dagang-dagang apa tadi itu? ATK, Be. ATK. Lu tau ATK enggak? Apaan? Alat ATK. Tulis kantor. Kantor. Apaan? Alat tulis kantor, oh. Ya. ATK alat tulis kantor. Lu tahu? ATK kuat. Lu tahu? Tau gak? Tau gak? Gak tau. Kantor, itu iya. Gue bukan anak kantoran, weh. Dia taunya nama-nama ikan. Sebutkan okay. Nama-nama ikan, tau deh. Iya. Ikan tri. Iya. Terus ikan paus. Iya, terus dapat sepeda kayak ini. Ikan kon. Ah, udah. Weh, gak boleh ngomong gitu. Gak boleh. Enggak, tadi ngomong ikan kontes. Oh, jangan sujon. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada, banyak. Banyak sini banyak. Pokoknya lengkap. Ikannya lengkap. Ada ikan paus, ada ikan teri, ada ikan kontes. Tes. Betul. Ya. Yuk, kita kemana aja, Beh. Punyanya, Beh. Wih, keren, Beh. Wih, seragam semua, Beh. Wah, kita kayaknya kalah deh, banyak. Banyak. Kalau kayak begini caranya, jangan. Kita di kampung dia loh. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak makanya saya bilang ateng dulu maju. Pintu. Orang-orang Medan baik-baik semua, Be. Baik-baik. Apalagi Simon Kuatik kan. Gila ini kayak supermarket ya. Jadi kalau kawan-kawan kesini tuh enak. Pilih ada harga. Betul. Ya pilih ada harga. Tapi kita kenal dulu sama yang punya. Betul. Yang punya siapa ini? Berkenan saya yang punya Simon. Bukan. Oh iya. Mangkok. Aduh. Mantap. Ada kuda enggak? Enggak, aman. Oh, jadi apa ceritanya? Oh, ya kawan-kawan kita lagi ada di Simon Kuatik yaitu di daerah Medan. Medannya di mana, Om? Di Jalan Ahmad Yani 7. Ahmad Yani 7. Nomor 8. Pas pusat ya. Medan lah. Pusat Medan ini. Ya. Ahmad Yani 7. Nomor 8. Oh, berarti di pusat Medan ini ya? Iya, pas kota ini. Ya, pantesan macet banget ya. Macet banget. Jakarta, ya? Iya. Tapi ini kawan-kawan kita di sini nih ada teman-temannya Simon nih. Ada. Nama saya Simon juga. Simon, ya. Yeah. Jadi kita ada teman-temannya Simon, kita kenalan dulu. Iya, yeah, betul. Jadi biar kalian tahu nih, Om Simon punya
punya utang. Punya teman. Ini ada siapa nih? Ya, Edi. Edi ini kakak iparnya dari teman kita Ono mana ya? Halim. Nah, cuma waktu pembukaannya dia enggak datang. Iya. Pembukaannya enggak mau datang dia. Enggak mau datang. Ada dia mulu, Bi. Iya, tahu. Ini ada ini ada siapa? Sama Edi ya. Nah, ini juga ada nih. Kita yang di sini-sini yang di sini siapa aja nih? Yang di sini. Pran. Nah, ini siapa nih? Siapa? Tuh ini tim-timnya ya? Ini tim-timnya gitu ya? Iya, ya, ini ada Simon Lakuatik. Tuh ini siapa ini? Henry, bagian pengurus ikan. Iya. Ujung tombaknya, Be. Ini ujung tombaknya, Be. Benar. Kalau enggak saya mati kan. Oh, betul. Ujung tombaknya nih. Luar biasa. Ini ada lagi yang badannya agak kurus. Gue megang kamera jadi lemes. Badannya agak kurus nih. Ini siapa namanya? Vincent. Vincent. Ya, Vincent lagi apa nih? Bagian ya bos. Oh. Ya. Kok bisa digebok dikit enggak kok? Mau lagi dia. Ini Simon juga tuh. Simon. Ya. Bagian apa nih? Bagian ini melihat-lihat. Saya belakang masih ada lagi. Simon juga Simon. Iya, bagian apa nih? Beta sekarang. Pantau-pantau. Iya. Tambah melihat. Tahu itu pantau. Jelas. Oh, dalam beta ya. Oh, jadi ini itunya apa namanya? Red. Yang ngerti ikan ya. Betul. Ikan sakit kan mau jelas. Oh. Ini siapa ini? Ini kayak sesepuh be. Bagian apa ini? Ini tuh Simon juga tuh. Sesepuh beta. Jadi kita perkenalkan tim-timnya Simon ya. Betul. Jatuhnya tim apa karyawan nih? Ini menyapot ikan. Enggak, kalau karyawan mau gue tanya. Lu digaji berapa? Digaji berapa? Ya. Mendingan ke Jakarta ngurus ikan. Tapi ini tim ya. Iya, tim. Ini udah semua tadi ya? Iya. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang ini nih, apa namanya? Kios ini ya. Iya. Ini toko ya apa namanya? Toko kedua yang paling keren yang gua selama ini lihat se-Indonesia. Wow, toko ya. Oh, yang pertama. Yang pertama siapa? Yang pertama yang beliin gua mobil. Wih, siapa tuh, Be? Miskinian. Mantap ya. Yang kedua, Simon. Wih, Simon mantap. Mantap, Jos. Keren-keren. Ya, jadi ya gua ngeliat apa toko ikan Jepang paling besar ya, paling mewah itu dua. Ya selama gua kunjungi ya itu kok. Dari pertama di Jakarta tuh, kedua ya di Medan ini. Keren nih. Kenapa gua bilang paling keren? Karena prepare-nya tuh keren ya, konsepnya tuh. Jadi kita nggak bertanya lagi sama kasir. Iya. Ya, itu udah ada harga di sini. Ada harga. Tuh ada harga, ada ikan, dibungkus, ada bungkusnya tuh. Ada bungkusnya. Botolnya mana? Kayak gini nih, tadi di situ tuh ada. Ada. Nah, ya, ini langsung gitu. Tutup, ada tutupnya mana tutup? Ya. Kalau mau beli ikan, ya kan? Nah, ini diisi air. Isi air. Cokotnya tempel di atas. Airnya dari sini gitu. Enggak. Oh, dari situ. Ikannya tinggal diambil sendiri. Terus nanti dibawa pulangnya begini juga gitu. Iya, semua dibawa pulang kemari. Sama persis. Cakep kan? Cakep, konsepnya bagus. Jadi di Medan ada, di Jakarta juga ada. Iya. Tinggal kita kope. Iya. Ya kan? Harga misalnya 350, ikannya di dalam, tinggal kita tempel di atas. Bawa ke kasir. Bayar. Wih, keren juga ya. Keren ya. Nah, kalau itu apa itu? Apa serapan-serapan itu dijual atau gimana? Itu serok-serokan kalau memang butuh orang itu. Oh, mau nyeroknya. Iya. Nah, kalau berarti enggak bisa datang ke sini, yang gitu datangnya itu bukanya jam berapa gitu? Oh, kita buka ini jam 8. Karena apa? Toko kita di sini kita di bawah ada jual aksesoris. Iya. ATK, alat kantor. Ya sekalian buka. Jadi anggota sudah ada standby di sini. Nah, itu ya. Nah, kawan. Tadi gue belum sempat lihat semuanya nih kawan ya. Tapi gue lihat di situ ada yang harga murah-murah lah. 100.000 ada kayaknya. 150 sampai 150 ya. Ya 150. Ya ini ada misalnya jual mobil. Iya. Ya. Gue biasa manggil orang Om, enggak apa-apa ya. Om ya, lebih awet. Iya. Ini Om Simon. Iya, itu yang lagi yang ada itu di sini tuh ikan apa aja sih? Jenis apa aja ya? Ada patar, rul, ada. Ada yang yellow fancy-nya ada. Ya, kalau ini kenapa ini ya? Ini siapa ini? Gul ya? Kayak itu ya. Ini ada ikan ya apa namanya sedikit menggila. Menggila. Yellow fancy itu. Siapa itu?
Nah, ini harganya itu, ini harganya itu 250 ya. Sini tuh. Tuh ikan. Nah, kita ini tadi kan ini satu deret sama ikan yang sama. Kita lihat di sini ada ikan-ikan yang sedikit-sedikit agak modern ya. Tuh ya. Ini Pak Simon. Ya. Ini ada 600-nya 3 apa nih maksudnya? Ah, ini yang istimewanya. Iya. Ya, ya. Karena ada kita enggak cetak ya. 1 juta lebih itu ya mah, kan. Itu bukan ini bukan dikali 3. 6 dikali 3 gitu. Oh, tambah ditambah. Oh, iya. Tapi keren tuh. Keren banget. Ya. Beneran dah. Ah, kita lihat ikan-ikan yang kayak gini yuk, yang 600-nya ada 3. Tadi mana lagi yang ada tadi di mana tuh? Oh, 603. Iya. Jadi sono. Ada. Berapa? 1,8 ya? Ini, ya. Ini. Oh, ini. Mana? Di sini ada ya? Ini ada. Oh, iya. 600-nya ada 3. Ah, ini. Tuh. Jadi bukan 600 dapat 3 bukan, Dek. 600-nya ada 3 berarti karena belum nyetak. Belum nyetak 1800 ini ya. Iya, 1800 loh, ikannya kayak begini tuh, ya kan? Tuh, badannya hitam. Fin-finnya itu berwarna tuh. Ini juga nih sama nih. Wey, mantap ya. Nah, terus ada lagi mana? Nah, ini nih. Ini. Kalau ini apa? Dumbo air white platinum ya? Iya, Dumbonya nih. Tuh. Banyak lah ikan-ikan kita ya kan, bervariasi semua. Eh tadi kita lihat yang harganya 150.000 di mana itu? Yo, 150.000 yang itu. Coba kita lihat ya. Di sana. Itu ada, bos. Pensi nih, kalau oh, cakep juga nih. Pensi. Tapi ini ada yang betina, ada yang jantan ya. Ini yang kayak begini, kawan-kawan itu harganya itu 150k tuh, 150.000 tuh. Ya, tuh ini betina, tuh cakep-cakep lah, tuh ya kan. Tuh ada lagi, tadi 150. Nah ini juga ada jenis ini, nih. Ada jenis kayak gini, tuh. Nih, tuh kawan-kawan, ya kan. Ada semuanya jenis ini, HM juga ada HM, tuh Harmon, tuh ya kan. Ada yang warna merah juga ada HM ini, 150k, tuh. Ada juga Cooper nih, Cooper 220.000 nih, tuh Cooper tuh. Ini juga Coopernya tuh. Buat crossingan nih, jadi apa tuh Cooper ya kan? Apa tuh Cooper? Cooper. Mantep kan? Ini yellow Cooper nih. Nah ini ada tambahan lagi deh. Oh ini tambahan lagi. Oh. Ini apa ini om? Yellow Cooper om. Apa om? Yellow. Apa namanya om? Yellow Cooper. Iya, mantap. Wow. Cooper. Istimewa. Berarti ini harganya? Ya, 350 tambah 250. Tuh. Ya, cakep tuh. Tuh kan. Tuh, ini juga ada, tuh dasar Cooper nih pas buat crossingan nih, buat kawan-kawan mau crossing Nemo langsung koi. Yellow Pensi di crossing biar berbau Cooper. Nah ini di crossingnya sama ini sama dasar Cooper kayak gini tuh. Ya kan harganya 250.000 tuh. Ya, mantep kan? Nah sekarang kita tanya nih. Kita tanya sama Om Simon. Ya, Om Simon sini. Ya, Babe. Oh ini ada double tail ya? Double tail? Iya ada double tail. Simon. Nah kalau orang kesini kan tadi boleh tadi dari jam berapa tadi? Dari jam 8 udah boleh pari. Sampai jam berapa tuh? Jam setengah 6. Iya. Setengah 6. Ya. Sore ya? Sore. Ya. Nah, misalnya ada yang mau beli, bisa nggak kirim ke Kalimantan? Oh, bisa. Kita pakai JNT bisa. Ya, ya pakai. Itu jadi sebutin aja, jadi sebutin. Oh, jadi sebutin. Udah habis kontrak. Iya, habis kontrak. Iya, Om, bisa ya kirim ke Kalimantan bisa ya? Bisa. Ke Sulawesi bisa? Bisa juga. Bisa. Jadi semua Indonesia bisa? Bisa. Ini kan untuk Indonesia semua. Oh iya, mantap ya. Terus kalau misalnya nih pas dikirim ikannya mati tuh, itu gimana tuh? Kalau misalnya mati di sana, kita pasti tukar yang kalau memang ada jenisnya sama kita ganti. Kalau nggak ada ya kita kembalikan uangnya. Yang penting komunikasi aja ya. Iya, betul. Kita uang apa ganti ikan. Kita kalau buka ini memang untuk ya orang-orang aman, aman ya kalau belanja ke kita aman, iya, pasti kita iya. Servis sampai dia punya sampel packingnya om. Ada. Teman-teman tahu nih amannya kayak gimana? Sampelnya ada gitu. Ini yang isi bisa isi. Oh, buku. Jadi kalau Simon ini bikin sendiri itu ya? Bikin, pakai formnya tuh kan? Bikin, iya. Karena ini sekarang
Kalau di Medan mesinnya rusak yang kecil-kecil oh, ini. Iya, iya, iya. Jadi pasal kita bikin. Ini 2 cm ini ya? Iya, ini yang tebal. Ya, tebal ya. Tebal. Jadi tuh, yang penting kuat lah, kuat. Kuat gitu kuat, ya. Kuat, ya. Tuh, kayak gini. Nanti dikirim sesuai ya, tujuan. Kita kalau dikirim mati itu bisa diganti, ada ya, garansinya garansi, ya. Garansi pasti gitu, ada. Itu tuh pasti ada garansinya. Nah, terus kalau misalnya biar orang nih pengen beli gitu. Ini pesannya kemana? Hah? Pesannya kemana? Pesannya ke kita. Kita iya. Melalui Gmail bisa, Facebook bisa, ada di ada di sini. Coba. Ini. Jadi bisa kalian bisa DM ke @simon_kuatik atau ke Facebook Simon Kuatik. Atau bisa via WA di 0812-3722-9996. Nah, tuh udah pokoknya udah lengkap banget lah. Lengkap ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat, kawan-kawan bisa lihat ikan-ikannya seperti apa. Nanti kawan-kawan bisa lihat di awal video atau mungkin di akhir video ada ikan-ikan jenis yang ada dari harga 150.000 sampai harga jutaan. 1.800.000 ada nih. Cepet-cepet kawan-kawan tuh. Ini yang model-model Cooper ya nih. Cooper. Ini apa ini? Cooper. Cooper tuh. Tuh kawan-kawan. Mantap kawan-kawan. Tuh lagi tuh. Mantap kan? Tuh. Tuh. Ini kuperin nih, tuh harganya kalau ini berarti 1.200.000. Jadi gini kawan-kawan ya, buat kawan-kawan yang dekat-dekat di Medan ya, yang dekat-dekat kira-kira 2 jam, 3 jam bisa lah datang kemari langsung. Karena kalau di sini tuh bisa milih-milih ya, betul. Banyak variasinya ya. Betul, udah, betul, banyak. Gitu. Oke, okay? Jadi kalau kawan-kawan mau beli ikan ini, kawan-kawan lihat aja di deskripsi, karena di deskripsi lebih lengkap ada namanya siapa, buat menyapa, ada nomor WA. Ada Instagram, ada Facebook, ada alamat lengkap, jadi baca deskripsi. Karena kalau nanyanya nanti di komentar video, nggak bakal dijawab. Jadi deskripsi, di deskripsi langsung kita tanya-tanya ada nomor WA semua lagi. Gitu ya. Oke, okay. Om kita nggak panjang lebar nih Om. Ya. Yang penting orang-orang tahu ikannya kayak gimana, tempatnya di mana, sosial medianya di mana. Ya. Ya, terima kasih udah bisa kemari ya. Semoga semoga Om Simon sama teman-teman nih rekan kerjanya sehat semua ya. Terus bisnisnya kehidupannya lancar. Amin. Amin. Oke, kawan-kawan, terima kasih udah nonton YouTube gua. Buat kalian yang baru main ikan cupang, tetap semangat di ikan cupang. Salam cupang Indonesia.